Nah, teman-teman, kalau kalian biasanya lihat aku makan aja, kali ini aku mau ngajak kalian untuk lihat salah satu supermarket favorit aku nih. Kenapa aku suka banget di sini? Karena di sini mereka menyajikan makanan dan jajanan import dari Amerika, dari Korea, Jepang, dan masih banyak lagi. Pokoknya jajanan di sini tuh unik-unik dan beda banget dari yang lain. Nah, tanpa panjang lebar, langsung aja yuk kita lihat ada apa aja di sini. Let's go! Nah, teman-teman, jajanan pertama yang aku lihat ada Belvita nih. Di sini tuh ada dua varian, ada Choco Chips dan juga ada Golden Grain. Nah, ini tuh juga jajanan kaya akan tinggi serat, dan tapi tipe mereka beda nih, karena tipe mereka softbags dengan bungkusannya yang unik banget. Wah, dan harganya tuh sekitar 134.000. Lumayan banget kan? Nah, berikutnya aku nemuin salah satu jajanan juga yang lagi hits banget di sosial media. Ini tuh ada Nutella Be Ready dengan isi 6 dalam satu kemasan. Dan harganya itu sekitar 82.900. Ayo, siapa yang udah coba? Nah, kali ini aku nemuin Pocky. Pocky di sini tuh kemasannya gede banget, beda banget kayak Pocky yang biasa kita temuin di Indonesia. Bener kan, biasanya kalau kita jajan Pocky di Indonesia tuh bungkusannya kecil gitu, tapi kali ini aku nemuin yang lebar. Nah, Pocky coklat ini tuh impor dari Jepang, harganya tuh sekitar 100 ribuan. Wah. Nah, kalau tadi ada Pocky rasa coklat, di sebelahnya tuh ada Pocky rasa melon. Wah, ini menarik banget ya. Jujur ini baru pertama kali aku lihat Pocky rasa ini, dan ini tuh from Hokkaido. Wah. Tapi kamu jangan kaget lihat harganya. 242.000, gengs. Oh, seneng banget. Di sini tuh juga ada Nesquik coklat. Aku tuh pernah nyobain ini, dikasih oleh-oleh dari teman aku dari Turki. Waktu itu aku pernah nyobain rasa strawberry, tapi di sini aku nemuin rasa coklat. Dan harganya tuh di sini sekitar 41.000. Wah, aku juga ngelihat salah satu makanan yang lagi viral banget di sosial media. Ini tuh Oreo Oz, Oreo dari Amerika. Dan ini tuh tinggal satu dong.
sama yang mana nih? Tolong komen di kolom komentar ya, pengen apa? Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe juga YouTube Jajan Beken. Sampai jumpa di Jajanan Beken berikutnya. Nah guys, jadi itu dia beberapa barang-barang dan makanan dan cemilan yang ada di Grand Lucky. Kalau kalian ada info pengen produk-produk apa lagi atau supermarket apa yang pengen aku shoot, kabarin aja ya. Halo. Dah.